Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Rafli di Otomotifku Official Channel. Kali ini gue lagi ada di tempat customer, lagi mau masang sarung jok. Oke, mau tahu mobil apa yang sekarang lagi dipasang? Yuk, ikutin terus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, jadi kita lagi masang sarung jok buat mobil Ignis, Suzuki Ignis. Ini mobil baru turun dari dealer, langsung minta dipasangin ke sarung jok. Mungkin alasan orang beli sarung jok buat ngelindungin jok aslinya, biar ketika nanti dijual atau ketika nanti mobilnya udah lama tapi joknya masih bagus. Jadi buat lo yang mau order sarung jok, langsung aja ketik www.otomotifku.id di Google buat ke website kita, atau kalian juga bisa cari di Tokopedia, ketik aja Otomotifku Official, udah official account. Jadi gampang banget. Jadi nggak usah mikir lagi kalau order sarung jok gimana ya waktunya mau masang tapi nggak ada waktu, atau mau masang mungkin jauh. Tenang aja, kita bakal layanin sampai dipasangin sarungnya tuh. Oke, itu dia proses pemasangan sarung jok di mobil Ignis barusan. Oke, jadi buat lu sekali lagi yang mau order sarung jok, gampang banget. Lu tinggal ketik aja di Google www.otomotifku.id, itu website kita. Lu juga bisa cek di Tokopedia, ketik aja di Tokopedia Otomotifku spasi official. Nah, itu pokoknya akun kita yang udah ada centangnya. Itu artinya udah official account. Lu juga bisa chat langsung ke admin, dan lu juga bisa cek di Instagram kita otomotifku.id. Oke, gitu aja buat hari ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share juga video ini kalau misal ada teman lu, keluarga lu, saudara lu yang mau pasang sarung jok, yang mau order sarung jok. Oke, bisa lihat video ini. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.